Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Bambang Susatyo dan pebalap nasional, Sean Glael mengalami kecelakaan mobil saat balapan Sprint Rally 2021 di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Sabtu 27 November 2022. Dari video yang diunggah di Instastory Sean Glael, mobil yang dikemudikannya itu sempat melayang hingga terguling di jalur rally. Mobil itu ringsek dan rusak parah. Namun Bamsud dan Sean tidak mengalami cedera atau luka-luka. "Ini mobilnya, rusak, tapi alhamdulillah saya dan Sean aman," ujar Bamsud pasca kejadian. Staf Bamsud, Dwi Nugroho, juga menginformasi kondisi Bamsud dan Sean baik-baik saja pasca kejadian kecelakaan itu. "Alhamdulillah Mas Bamsud dan Sean Glael tidak apa-apa. Bahkan, habis terguling langsung ikut drifting dengan akrobatis," Alhamdulillah, saya dan Sean.